ada lumayan ke tanggal besok tanggal 1 kan. Tapi enggak begitu banyak. Enggak begitu banyak ya. Cuman ada lah sedikit-sedikit. Kita kan ngeluh sekarang ini kan. Kalau terkait larangan mudik sendiri gimana Abang tanggapannya, Bang? Ya kalau tanggapan saya ya kita kan ruginya akan gede karena kayak ini kan. Biasanya kan harapan kita itu kan lebaran kayak ini ya enggak. Rupanya lebaran enggak jadi kayak ini kan. Nariknya sepi. Ini juga ada perpaluan malam ini. Ini kayak mana kan namanya mobilnya enggak? Harapannya apa sih Bang kalau Abang sendiri Bang? Ya harapannya ya, kalau bulan mudik ya dibebasin kita kan enak kan. Karena kan udah tahun kemarin udah gagal kan. Gagal tahun ini gagal lagi ya enggak? Ya gimana ya Bang, kan katanya kan kalau tanggal 6 itu udah gak bisa lagi, cuma sampai tanggal 5 aja. Lebih baik saya mudik aja daripada di sini. Iya betul, betul. Nanti tempat saya kerja juga bakalan tutup, libur 2 minggu daripada saya gak ngapa-ngapain. Udah libur ya Mbak ya? Iya, lebih baik saya pulang kampung aja, ada persyaratan apa aja buat saat ini katanya cuma pakai masker aja gitu. Oh gitu, terkait prokesnya cuma itu aja ya? Iya, tapi kalau pesan tiketnya itu udah dari tanggal 20 kemarin. Oh gitu. Ya, jadi makanya saya tanya dulu persyaratannya, kalau memang dia harus ada tesnya atau apa, mungkin saya udah tes kemarin, tapi persyaratannya cuma pakai masker aja. Siapa gitu?